Selamat siang, gengs. Skut Bray. Aduh, gue diminta sama temen gue yang bernama Matius Puji. Thank you, brother. Buat mereview motor CBR Old 2007 keluaran Thailand, CBU. Lebih kayak gini motornya ya. Untuknya ramping simple, kurang lebih cuman 120 kiloan, bertenaga kurang lebih 21 HP, orinya 17 HP. Nah, gua udah bore up kurang lebih 21 sampai 23 HP. Nah, dimulai dari awal. Dari depan dulu ya, gue pakai visor Jenong buatan temen gue, Kait Project by Aziz. Velg depan masih ori. Ke kiri kita lihat kurang lebih ini cakramnya pakai HRC Malaysia, kaliper masih ori. Selang rem hell ke atas dikit kita ada, saya pakai Nissin Samurai Axial dengan hand grip RCB, ada saklar kanan ini pakai Domino, ini udah termasuk Nissinnya. Gua udah pakai kain ya, kayak di MotoGP supaya air apa minyak remnya enggak terlalu menguap. Gua pakai dot 4 Preston. Sini ada voltmeter, pakai Koso. Sebelah kirinya ini saklar kiri gua pakai Fiction, Yamaha Fiction, agak murtad sedikit ya. Ini pakai RCB. Tuas kopling. Kalau untuk kabel kopling gua pakai F1ZR. Ini enak empuk. Nah, untuk gas spontan gue pakai YZ. Kalau untuk bandul kiri kanan, jalur stang gue pakai Honda PCX. Di sini ada Day One Project. Kelihatan kali ya untuk ngukur suhu. Di sini gue ada Samco supaya lebih gaya aja. Body udah full di restorasi, di repaint, tutup oli gue pakai Probolt, UB gue pakai Boshi Thailand, master rem gue pakai RCB. Nah, untuk tabung minyak remnya gue pakai HRC. Ini warna pink sebenarnya, cuma gue potong karena kepanjangan segini nih 15 cm. Jadi gue selipin ke dalam. Ini ori, switch remnya, knalpot, pipa gue pakai DBS. Ini DBS Rainbow. Gue pakai cover karbon supaya nggak panas kena kaki kalau lagi ganti knalpot. Di sini ada DBS stainless. Ringan banget, enak bersuara dan bertenaga. Untuk buritannya gue masih ori semua. Jok dipapas supaya nyaman karena tinggi badan gue 179. Kalau untuk lampu belakang gue pakai ori semua kecuali lampunya, gue udah pakai LED, udah di DC. Nah, untuk gear depan belakang gue pakai triple S set 428 ukuran 45-15. Rantainya gue pakai HMC untuk trail. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Untuk shock breaker sendiri gue pakai merek VND. Enggak, ini nitron-nitronan nih. Sebenarnya VND. Kurang lebih 255-260 mm tingginya, jadi agak lebih jangkung. Kalau ban belakang gue pakai Diablo
Ya blur Rosso Sport ya 120/70. Gue pakai Cat Eye juga biar agak-agak USDM ya. Nah, di sini juga gue pakai Boshi kiri kanan. Ada dilengkapi. Nah, ini buat gaya-gayaan aja. Pakai Pro Bolt juga. Nah, kurang lebih kayak gitu spek motor gue. Kalau oli gue pakai PTT oil dari Thailand atau kadang-kadang pakai Liqui Moly juga bisa. Juga pakai Ipon kalau ada duit. Nah, ya, satu lagi nih yang agak unik. Tutup as gue ganti pakai Ninja yang murah-murah aja. Gitu, kurang lebih kayak gitu spesifikasi motor gue. Ini udah bore up. Porting karbu gue pakai PWK 32, pakai Moto One biar bertenaga. Kalau kaliper kiri kanan, kiri kanan depan belakang itu udah ori, masih ori, cuman dibalut aja pakai perklepnya ori juga, paling perkopling. Nah, itu udah tetangga gua tuh ya, motornya motor balap. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tampilan motor gua repaint by Selaras Motoshop. Nanti bisa ada IG-nya, bisa di follow Selaras Motoshop untuk permesinan. Gua percayakan kepada RMS Romi Motospeed. Nah, kalau gua sekarang berada di komunitas CB Old Bandung, Old Never Old But Gold. Nah, mobil kayak gitu. Ini body semua udah di repaint, termasuk rangka, termasuk velg. Rangka udah gua sunblast, termasuk bak kiri kanan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau ada yang nanya-nanya di mana, boleh di IG gua yend.ramadana. Nah, kalau untuk koleksi-koleksi gua nanti gua susulkan ya. Terutama aparel dan knalpot. Oke, see you. Salam rider. Nah, gue punya di sini ada Quantum J, Nakasuga ya, size M, Pew David L, pakai tear off, KDF. Kenapa pakai tear off? Supaya nggak lecet-lecet kena batu ya. Nah, gue udah pasangin ini juga Delta Dark, pasang sendiri gampang banget. Gue pakai Parani juga. Buat apa? Dengerin musik sama nerima telepon. Yang kedua, gue punya Shui X11 Eddie Lawson. Ini snailnya 2005. Yang lebih ya jadulan lah ya, masuknya pembalap-pembalap lama. Ini juga Nakasuga juga, ini snailnya itu 2010. Di sini gua ada sarung tangan DC, breakers. Kenapa gua memilih breakers? Karena hangat dengan karbonnya. Nah, sini ada KBC VR1 dengan visornya dia blue tin, ada purple tin, blue tin, light smoke, dark flat, sama clear. Ini nih yang paling unik. Ini tuh helm Sui, bukan ya. Ini helm index earcat. Kurang lebih dia dari pembalap, salah satu pembalap di dunia, Wayne Gardner. Visornya masih ori. Index ya, Thailand. Nah, ini gua Hashirian look banget. Nah, ini ada tail. Ada tailnya itu buat
Sirian aja, Sirian Lux aja. Nah, di sini ada sepatu buat drag. Ini sepatu buat ya, buat main-main aja, buat pakai CBR. Sini ada nggak arai, PSR ala-ala. Nah, ini recommended banget nih. Tas buat helm. Ya, masuk satu helm KBC atau Index atau Arai atau Nakasuga atau Soi, itu masuk satu tas ini. Nah, yang lebih gua pakai balaclava selalu. Pakai merek Maguno yang asli ya, jangan yang KW, enggak enak. Ini koleksi jaket gua. Ada Yellow Corn kurang lebih tahun 90-an lah ya, 98, 99, 2000-an lah ya. Track Dynamic NHRA Drag Racing, belakangnya Sledgehammer. Nah, sama Pro Star. Di sini ada jaket Elf buat harian, 300 anniversary red balloon, bukan Elf mobil ya, Elf oli. Di sini ada Nankai juga. Ini juga Nankai Pathfinder buat riding malam. Bahannya dalamnya kayak gini nih. Ini size gede semua. Nah, ini ada Super Boulder. Nah, ini yang gua paling suka nih. Protektornya. Nah, hard protector. Ada back protektornya. Bahannya mesh dingin. Ini juga ada yang baru gue angkat nih, Honda Cool Gear Honda Amenity Riding ya, ini enak banget buat daily kalau nggak hujan. Nah, kalau hujan pakai ini nih. Iya, ya ini enak banget ya buat daily juga. Ini HRC, cuman ya nama juga jaket jet lawas ya, ini tahun 90-an mungkin. Sama ini juga Honda Motorsport HMS. Nah, ya size-nya kalau nggak LL, triple L. Nah, ini ada Simpson. Nah, masih bagus banget buat bini gua. Size XS. Nah, motorcycle Simpson kali North California USA Science 959. Nah, ini WS. Sorry. Ini size-nya WS, woman size. Nah, ini ada celana. Ini gua buat custom by SGO. Mana nih harusnya? SGO. Enak, kuat banget. Murah lagi. Udah ada protektornya. Nah, ini baju CBR gua. Begini tapak belakangnya mengikuti livery CBR aja. Nah, depannya kayak gini. Bisa ada namanya. Ini yang penting, old mirror old material. Jangan lupa pakai masker selalu ya. Ini nggak ada endorsement nih, fresh care. Terlebih lagi safety gear gua seperti ini ya, koleksi dan safety gear gua yang kurang lebih ya untuk daily aja deh. Kalau untuk race beda lagi, gue pakai wear pack. Packnya nggak cukup semua karena badannya udah gede. Sampai kayak gitu, bro Matius. Scoot, bre. Thank you.